just had a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk ceramah saya pada malam ini berkaitan dengan Maulidur Rasul. Maulidur Rasul ini ialah kelab. Maulidur Rasul ialah kelahiran Nabi. Nabi apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ناصر الحق بالحق. Kenapa aku rasa tertarik dengan Maulidur Rasul ni? Takpelah, saya tanya ustaz esok. Kenapa tak datang? Ustaz Maulidur Rasul? Tapi kenapa tak jadi esok? Pergi je lah. Mungkin ada ustaz ajar kat sana. Tibalah masanya untuk aku jadikan hari Maulidur Rasul pada tahun ini adalah yang terbaik dalam sejarah hidupku dengan memperingati semua orang betapa pentingnya hari kelahiran Nabi. Bang, tanya ni, Maulidur Rasul ni? Ya. Dululah, memang nak pergi kita mula. Bang, akan ada orang ajar ke tentang Maulidur Rasul ni? Taklah. Ni pemilihan selawat pasal menang hari Maulidur Rasul. Kalau menang, masuk radio tau. Oh, selawat. Salah saya sebab tak tengok pasal ni. Elok. Okey, dah boleh mula. Baki, tolong betulkan mic untuk peserta ni kejap. Okey. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemenangnya Ahmad Hirzul Amani bin Nur Hafizi. Korang, sunyi je. Nak dengar radio tak? Malam ni kan malam Maulidur Rasul. Bolehlah juga. Bukalah. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, merdunya suara dia. Sesungguhnya, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat padaku. Tiada harapan selain Allah, tiada idola selain Nabi, tiada kata seindah Al-Quran, tiada jalan seluruh sunnah, dan tiada perjuangan selain Islam. Kaulah bulan yang menyinari malam, di langit hatiku yang